papasan tadi guys, rujukan kalau nggak salah itu rujukan Ari boncengan, wah kena jeglongan anak-anak lumayan nih. Ini depan ada jalan miring ini. Oh, hati anjir jeglok. Ya, selamat datang di channel saya di escorting. Pada malam ini kita dapat tugas lagi escorting ya. Ini tugas escort mengantar jenazah dari Pulau Bali guys. Ini dari Pulau Bali lagi Pak Edi yang mobilnya sport dan banyak kating-katingnya ya. Wah, pokoknya motornya joss tenan. Ini udah sampai di pertengahan antara Sakit sama Gebolong, dijemput sama ojol Sragen sama Solo juga diantar, udah sampai pertengahan itu ya. Untuk di Gundi sudah ada Bobby dan Fuad sama apa ya tanya, sama Ari. Jadi sana dan sini baru perjalanan ke sana ya. Nanti tujuannya Pulau Kulon. Dan yang ke timur ini. Gerobokan. Masuknya masih jauh, guys. Soalnya di Manunggalan terus ke selatan, nanti ada setelah rel ada perempatan belok ke kanan atau ke barat. Kan nanti lewat di pasar itu juga bisa ya, terserah nanti ini ya. Ya nanti kita lanjut lagi ya, ini bersama Anam sama Idam juga sama Putra juga di belakang. Oke, langsung nanti itu ya. Ya guys, ini udah mau sampai nih ambulannya. Halo, udah mau sampai ambulannya ki Bobi ki ya. Gak deh nah, sopo ya. Sampai ambulannya depan situ itu. Untuk di sana ada Fuad, ada Bobby, ada Ari juga, terus gerombolannya Asam dari Solo kurang tahu ikut apa enggak, tapi ini masih ikut ya. Nah, ini udah jam berapa, jam 11 nih, sudah jam 11. Ini di sini ada 3 unit 4 orang, ke sana 2 unit 3 orang. Bentar lagi guys, itu udah kelihatan. Wis wis. Ini balapan motor GP ternyata. Wis wis wis. Ya, nomor pertama ya. Ya. Ya, merah. Ya, merah nomor 1, biru nomor 2. Belang-belang nomor 3. Sedam. Pak Edi sudah datang, sudah sampai Malang Toro sini. Aduh, ini ya platnya, stikernya ada banyak ya. Untuk yang dari Solo juga masih ngikutin. Dari Asam ada 2 orang, kalau enggak 3 orang, 3 unit aja tuh. 1, 2, 3. Oh, 5 motor. Nah, motor yang dari sini 1, 2, 3. Lama di depan sama bagus. Ya, untuk situasi di jalan ini longgar ya, sepi ya, soalnya udah jam 11 ke atas ini sampai sini. Soalnya ambulannya dari Bali itu berangkat jam 12 siang, pas sampai sini jam 11 jam non stop, cuma
minum es bentar tadi di bawah tol Seragen sama es koteng Solo. Dan udah masuk ke dekat perempatan Danyang ya, ini udah masuk pengerjaan perbaikan jalan ini, jadi nanti ini belok kanan perempatan ke arah Pulau Kulon. Papasan tadi guys, rujukan kalau nggak salah itu rujukan dari daerah Pulau Kulon. Gabus itu mobil dari Gabus, rujukan kalau nggak ke Yakom umum, kalau nggak Permata Buddha, tiga itu. Wah, pas di perempatan dua bulan sekaligus ya, ini jalannya agak bergelombang guys, bolong. Ini jalannya jelek ini. Sudah mulai agak sepi ini, soalnya jalurnya sudah jalur yang alternatif ya. Sudah masuk ke Kalongan ini. Tempel Kalongan. Ini tuh jalurnya itu tuh jalur yang dulu yang pas kecelakaan itu ya. Bis Pulau Kulon itu piknik wisata itu ke Jakarta, kecelakaan dan korbannya ya lumayan lah, ada 10 bahasa. Korbannya banyak, videonya ada yang di bawah-bawah, soalnya udah lama itu, 2018 bulan Oktober. Jadi banyak perbaikan jalan ya, hati-hati jadinya. Nah, depan juga ada jembatan yang nggak terlalu rata, jadi agak menanjak, agak ngetrail lah, corone ngetrail. Ya ngono ya, ngetrail soalnya kan mobilnya kan ya besar ya, mobil Ford. Nah itu di depan ada gundukan jembatan ini nanti. Iya, wush. Ini udah agak rata ya, ditambal. Kalau nggak rata, wah bisa mumbul. Mobil aja bisa mumbul. Itu jalannya ini agak nggak rata ini. Jadi harus fokus. Malam juga kurang hafal aku daerah sini ya. Ini emang. Aduh, jalannya jeklong-jeklong guys, jeklong-jeklong. Jalannya rowok-rowok.
belakang Fuad sama Ari boncengan. Wah, kena jeglongan anak. Maya nih. Ini depan ada jalan miring ini. Hati, anjir. Jeglok. Ada les golek gonceng halus loh. Gonceng jeglok. Nah, posisi bengi. Gak arti ya. Aduh, jalannya nih enggak rata ini. Tortorannya tambalan. Aduh. Kalau udah timur pasar itu udah bagus. Ini jembatan ini. Jembatannya tinggi ini. Kalau buat mobil sampai jungkel-jungkel. Skoknya kalau enggak main enggak srok bumpernya. Naik aja enggak srok. Makrok. Udah sampai Nambuan ini. Nih, Puskesmas Nambuan. Puskesmas Purwodadi 2. Soalnya ini dari arah berlawanan atau dari depan itu kebanyakan truk-truk ya. Ternak bawa sayur, bawa pokoknya perkebunan lah. Nah, enggak ya truk pasir, enggak truk bangunan gitu. Ini juga enggak pelai jodilan nih. Ih, nyeneng no guys, sabulan nih lo. Katingan itu stikernya malah full bodi mobil. Itu mobil ada berapa ya? Kalau enggak dua itu di Bali. Kalau enggak cuma satu, orang tahu saya lupa ceritain dulu. Pokoknya di sana ada komunitasnya ambilan gratis. Soalnya dari pro jadi gerobokan sini pun juga baru ada ambulan gratis yang didanai dari apa ya, bupati atau ya pokoknya dinas lah, dinas gratis pelayanan kesehatan antar jemput atau pokoknya semuanya itu dari yang drivernya, yang anunya, yang nganter-nganter itu dari PMI ya. Udah saya posting di WA saya dan lumayan sih buat sosialisasi buat teman-teman. Siapa tahu bisa membantu lah pokoknya. Ya namanya orang kan kalau rumahnya jauh kan pasti perlu diantar. Kalau nggak punya biaya kan kasihan juga. Ini agak lumayan cerewet di jalan ya. Padahal biasanya nggak pernah cerewet ya. Wis, jalannya ini loh. Nggak penak. Ini saya perkirakan tuh di tol mungkin 160 km. Nah, mobil besar kayak gitu. Ini memasuki jembatan sempit ini. Tadi sebenarnya mobil simpangan enggak bisa ya, dari salah satu. Jalannya kerak-kerak guys, parem. Jembatannya tinggi-tinggi, dur-dur guys tuh. Ada nih kok jembatannya arah jalur kene salur selempang tanganku iki ngono kabeh rata-rata natural kabeh. Wanginya udah agak hilang ini tadi pas mawan pas di belakang. Wah, wangi lagi ya. So, ya
pokoknya doakanlah buat yang berduka, tempat yang ditinggal, beri ketabahan. Ya ini nanti entah di lewatin di sebelah mana kurang tahu ya, di sini atau di jalan yang timur sana arah Coyo. Soalnya pasti tengah-tengah sih jalurnya sih. Kalau sini nanti ke kanan terus belok kiri, kalau di sana lurus dulu belok kanan baru ke kanan lagi, jadi muter ya. Maaf ya, banyak debu duduknya wakeh. Oh, ternyata dilewatkan sini, dekat sini. Oh, sudah dipantau dari sini ternyata. Nanti ini nanti pas perempatan itu belok ke kiri. Sirene sudah dimatikan soalnya masuk ke perkampungan, jadi gak mau mengganggu warga sekitar ya. Pakai lampu saja. Hanya pernah kesini nganter pesanan. Wih, jalannya kerowok. Soalnya di sini apa ya? Mumpung mobil sport ini, jadi nggak masalah. Jadi kalau mobil ATV biasa pasti agak pelan-pelan karena jangka roda kanan kiri lebih agak lebar sedikit kalau saya lihat, sama kaki-kakinya kan lebih tinggi sasisnya, bumpernya. Jalannya cor kanan kiri tapi udah lumayan hancur. Oh, pangoceh lah ini gurinan ya, sakre. Gelap gulita. Ya malam kok ya, gelap gulita. Waduh. Ki jalannya sing wis rusak, guys. Kene, guys. Curat dalan ki. Berkurang watu. Hae. Yuk ya. Kelo kono. Tertarane separo toy kene kono. Pas perkampungan toy. Perkampungan sebelah jalur biasa hancur. Kakak dilewati truk iki. Truk sini sawah nih. Cocorannya semiring, retak, pecah. Ini mobil APV apa elep ya, langsung gasruk guys. Untungnya mobil sport. Laduan deh. Tegangan sawahnya dulu guys. Mati. Aduh. Bokong jarum itu udah tor-torannya miring. Perlu perbaikan ini. Remek tanahnya. Wah parah ini ngelewati tenggangan. Jalannya hancur guys. Ngelewati tegangan jalannya hancur cek. Saya kanan kiri kebun. Kebunnya cek rangkat.
itu di depan jadi cegat, wis cegat sing dimau masyarakat. Ah, tak kira mlebune mayan cedhuk jebule aduk. Padahal nek lewat sing sebelah kono sing wetan kono ki dalane halus. Mending kok lewat kono wae ya, muter tapi. Tapi anune ya padha wae sih, padha grojal sih sing sawise rel sepur mayan adoh. Ah, padha wae. Tapi cek lumayan kono sebab separone dalane apik. Ki dalane ajur separone buncul. Gledukan. Osar. Lewati rel sepur, guys. Baru lewati rel sepur. Wah, lumayan ini cepat kira. Nganu ki. Sebeli aja ada. Ini ada ini mending lewat kono berarti karena tekan rel sepur kono kita ini halus ini sampai perempatannya belok kiri. Jalan ini halus oh. Aduh mending lewat kini mau tapi muter tapi gak apa-apa jalan ini halus. Duduknya agak kira sih isek rasanya sih di longkas tekan ini pokoknya saat jalur jalan ini wuss mobilnya jendel jalannya rusak meneh. Berarti apa ya waktu sing ditempuh ki 12 jam guys. Ceko Bali pas jam 12 sampai rumah duka jam 12 ya guys, sekitar jam 12. Jadi 12 jam non stop driver dari Bali ke Pulau Kulon Progo jadi gerobokan. Ya tadi istirahat bentar di Sragen soalnya kan juga bokong pasti panas terus misi bensin juga pokoknya istirahat yang normal lah soalnya kalau makan pasti so, drivernya ngantuk soalnya aku pernah nyoperin sampai Malang itu gak tidur gak makan berat. Soalnya kalau makan berat pasti ngantuk kalau ngantuk perut kenyang duduk kalau setir pasti ngantuk. Sudah sampai rumah duka ini tinggal kemana ini arahnya. Tuh kelem mau ke sana arahnya bentar tak naruh lokasinya di sana kasih rumah dukanya. Sudah sampai ternyata jauh juga ya. Ya.
Ya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan tidak ada yang kenapa-kenapa, dan semoga korban atau juga diberikan keikhlasan dan kelapangan ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe dan like-nya. Oke, dadah. Ya, ini udah selesai dari rumah duka. Ya, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa komennya, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe-nya, pantengin terus, pasti ada video terbaru exporting yang lainnya dan ambulan-ambulan dari luar kota lainnya, luar pulau juga. Ya, salam dari saya, salam dari diri saya pribadi dan saya sama rekan-rekan semua dan driver ambulan juga, semoga sehat selalu dan bisa bertemu di lain waktu ya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Woi. Dadah.